Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain amin. As-sani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Wa hiya dan dia itu Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Jadi ngomong Allahu Akbar itu yang namanya takbiratul ihram, ngomong Allahu Akbar. Wa man ajaza dan siapa yang lemah ani nutqi dari mengucapkan biha dengan takbiratul ihram bil arabiyati dengan bahasa Arab walam yumkinhu ta'allumu dan tidak mungkin kan akan dia oleh belajar fil waqti pada waktu itu enggak mungkin tarjamaan ha ujuban maka dia terjemahkan wajib hal keadaannya wajib. Kalau enggak bisa bahasa Arab. Bi ayyi lughatin syaa dengan bahasa apa saja yang dia kehendaki. Wa lughatul farisiyati aula bahasa Persia lebih utama. Bahasa Persia itu bahasa Irak. Bahasa Iran. Memang Iran rada-rada hampir sama kayak Arab ya. Persia itu Iran. Wa in lam takun lughatan nawi sekalipun itu bukan bahasa orang yang niat salat. Wala ya'dilu li dzikrin akhar, dia tidak berpaling, dia tidak mengganti kepada zikir yang lain. Wa wajib ta'allum dan belajar oleh dan wajib oleh belajar in qadara jika dia mampu walau bisa farin sekalipun belajarnya itu dengan pakai pergi. Pergi kemana gitu ya, mesti belajar. Wajib dan wajib karena niatim oleh menyertakan niat bitakbir dengan takbir kulih seluruhnya. Wajib menyertakan niatnya di takbir seluruhnya. Jadi seluruh takbir niatin. La tafrikan tidak boleh memisah, misalkan li ajza'iha bagian-bagian niat, bagian-bagian takbirnya itu. Ya. Ala ajzaihi atas bagian-bagiannya. Bahkan labuda enggak boleh enggak ayat tahdiro dihadirkan kulla mu'tabarin setiap yang dianggap fi di dalamnya mimma mara daripada apa yang ada dalam daripada apa yang telah lalu ya wa dan lainnya. Contoh kal qasri seperti orang qasar seperti qasar lil qasir bagi orang yang salat qasar. Ya, ditambahin. Maaf tidak itakbir serta mulai takbir. Lam yastamirro kemudian dia senantiasa summa yastamirro kemudian dia senantiasa mustasiban menyertakan lidzalika bagi mereka itu kulih seluruhnya ila ra'i sampai ra Allahu Akbar. Niat dari mulai Allahu Akbar niat. Ya. Makanya orang ada niatnya lama, itu sebenarnya enggak begitu ya. Kalau untuk takbiratul ihram itu niat cepat. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar kelamaan. Kelamaan. Iya. Jadi dari sini Allahu Akbar. Ya. Yang lama itu adalah takbiratul intiqal itu yang lama. Takbiratul intiqal itu maksudnya dia takbir berpindah dari rukun satu ke rukun lain. Belum sampai rukun yang berikutnya itu takbirnya masih terus berlangsung. Mama kita ruku. Ya, pengen ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
mau turun, Allahu Akbar, sampai dia ke tempat rukun yang berikut baru berhenti, bar gitu. Nah kalau untuk takbir ihram cepat, Allahu Akbar, begitu. Ini ada keterangannya dalam Al-Azkar Linnawawi. Iya. Kalau kita kan lama itu, nyari-nyari dulu itu. Kadang ya ada yang lama gitu. Allahu Akbar. Kadang kagak jadi juga. Ulang. Iya. Makanya kita Pak, sebelum niat kita baca tuh ayat kursi. Baca doa Allahumma atini afdhal ma tuti ibaraka sholihin. Kalau kita bersiwak, ya Allahumma barik li fi arhamar rahimin. Ayat kur ayat kul a'udzu birabbin nas baca. Kul a'udzu birabbin nas baca. Biar apa? Biar khusyuk setan kabur. Siap. Usalli farda zuhri mama usalli farda isya'i. Arba rakaat yang sudah kita baca dan makmum Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu aja cukup. Allahu Akbar. Niatnya langsung qasat ta'rutain. Jadi. Kalau niat itu cepat Pak sesungguhnya. Kadang was-was ini yang membuat jadi lama. Lihat Bapak kalau baca Quran cepat enggak di hati? Baca Quran di hati cepat enggak? Cepat. Lu udah rapi aja. Ini gua baca. Gua kagak denger di hati. Cepat. Kalau di mulut malah lebih lama. Tapi yang diukur adalah di mulut kalau baca Quran ya. Bukan di hati. Tas yang ngomong begini baca Quran di hati aja lagi. Saya domelin ntar. Ya. Wajibu dan wajib karena niati menyertai niat bitakbir dengan takbir. Kulih seluruh takbir tuh. La tafrikon, tidak boleh dia memisahkan li ajza'i ya bagi-bagiannya ala ajza'i atas bagian-bagiannya, enggak boleh. Ya. Rata semua. Allah, Allahu Akbar itu isinya niat. Bal bahkan la budda enggak boleh enggak ayas takdir bahwa dia menghadirkan kulla mu'tamarin setiap yang dianggap pihak di dalamnya mimma marrawil daripada apa yang lalu dan lainnya. Al-Qasri, Al-Qasri seperti Qasar bagi orang yang mengqasar. Maaf tidak itakbir serta mentak serta ya memulai takbir. Summa yastah, summa yastamiru kemudian dia senantiasa akan mustashiban kalau menyertakan nizaikal mikan itu kulih seluruhnya ilarai kepada roh. Fala buddha maka enggak boleh enggak antas takkirra niyatul qasri bahwa beserta oleh niat qasar niat ngurangin bijami ajza'i takbiri di seluruh bagian-bagian takbir kaniyatil fardiyati seperti niat fardu wakil dan lainnya kama afadahul mudabiri semoga memfaedahkan akannya oleh syekh al-mudabiri. Jadi kalau kita sholat qasar beda tuh dengan sholat jama' niatnya. Kalau sholat jama' yang bagus lagi takbir ihram tapi boleh sebelum salam. Tapi kalau qasar wajib niatnya ketika takbiratul ihram. Ya, wajib niatnya ketika takbiratul ihram itu untuk sholat qasar. Ya. Allahu Akbar udah ada di hati. Aku niat qasar. Gitu. Ya, kalau qasar lebih lebih beratan daripada jamaah. Kalau jamaah ya niatnya boleh di takbiratul ihram itu lebih bagus. Ya, boleh pula di dalam sholat yang penting sebelum salam.
Waktara Nawawi berkata memilih oleh Imam Nawawi makhtarahul Imamul wal Ghazali. Apa yang dipilih oleh Al Imam dan Imam Ghazali anahu bahwasanya yakmi cukup fiha padanya al muqaranatul urfiyatu indal awami. Cukup adanya muqaranah urfiyah menurut orang awam. Ya, niat pengen sembahyang qasd ta'aratain jadi udah. Fayujzi'u maka memadai sabakun awwalu ya, dahulu yang pertama ditakbiri bagi takbir. Alastiqdari tamamin niyati atas menghadirkan sempurna niat. Wa yukhtakhayyaru dan dia dikasih pilih baina muqarnatin niyati di antara menyertai niat lil amzati bagi hamzah wa bastiha dan membentangkan niat ala jami'i takbiri atas kalian takbir. Kada afadahu Umaru al-Basri. Semoga memperdakan akan dia oleh Umar al-Basri. Asal isu yang ketiga, qiraatul Fatihati pita fil qiyami, baca Fatihah pada waktu berdiri. Ai badali ya, au badali atau gantian Fatihah, kull rakaatin setiap rakaat baca Fatihah. Wa kull qiyamin dan setiap berdiri min qiyamatil kusufil arbaati daripada berdirinya. Salat gerhana yang 4. Illa rak'ata masbukin kecuali rak'at masbuk. Fala tata'iyanu fiha maka enggak wajib padanya. Kenapa li anha karena bahwasanya wa in wajabat jika wajib alai atasnya tahammu tahammaluhal imamu anhu maka menanggung akan dia oleh imam. Jadi imam tuh beratnya. Tapi kalau kita mundur aja di belakang kita orang banyak kagak bisa, eh jangan. Kalau kita lihat ada orang yang bisa, baru kita mundur. Jadi imam berat. Ya. Tapi kita harus bisa, Pak. Jangan sampai musola, masjid kita diambil sama orang Wahabi. Hah? Ini enggak jelas. Iya. Hati-hati itu sekarang orang banyak ya nguasain masjid. Enggak jelas, harus iya. Isi panitianya, panitia yang mana? Panitia yang bisa diatur. Yang orang-orang kita. Jangan mentang-mentang ada orang baru kita lihat duitnya banyak, masukin aja. Ya, giliran bertentangan. Waduh, kagak enak sama duitnya. Jadi kita harus atur orang-orang yang sejalan sama kita. Kalau enggak sejalan sama kita, akhirnya di tengah jalan bentrok, akhirnya berantem, kagak bisa jalan. Jadi kita atur tuh. Jangan sampai ada masuk orang-orang yang kagak sejalan sama kita, enggak jelas. Iya. Jangan dikasih. Apalagi arilannya beda, jangan. Ini banyak kita dapetin masjid kayak begini, musola begini. Jangan mentang-mentang kita lihat ada orang duitnya banyak, kita manfaatin, jangan. Duitnya aja, konjek panitian jangan. Jadi berantem ntar, nggak sejalan. Itu banyak yang begitu, Pak. Jangan, kita-kita aja. Zaman sekarang namanya enggak boleh meleng dikit. Iya. Wa kullu qiyamin ya au badalihi kullu rakaatin atau gantiannya setiap rakaat. Ya baca Fatihah pada waktu berdiri atau gantian Fatihah setiap rakaat. Wa kullu qiyamin setiap berdiri min qiyamatil kusufil arbaati daripada daripada kusuf yang 4 ya,
illa rakaat masbukin, kecuali rakaat masbuk, fala tata'ayyanu fiha, maka tidak tertentu padanya. Kalau masbuk ya enggak wajib padanya, masbuk enggak apa-apa enggak baca Fatihah. Umpama kita takbir udah keburu ruku. Ya, li'anna karena bahwasanya wa in wajabat 'alaihi yatahammal wal imamu anhu. Sekalipun wajib atasnya ditanggung oleh imam. Jadi imam itu nanggung. Ya. Ya, jadi jangan sembarangan, ditanggung oleh imam. Jadi imamnya makanya harus yang bisa nanggung. Enggak boleh yang enggak bisa nanggung. Bahasa kita mikul, jadi imamnya harus bisa mikul. Jadi kita suruh orang yang bisa mikul. Enggak boleh sembarangan. Iya kayak orang bawa lanjaran pikul. Yang kuat suruh, yang lemes jangan. Nah, kalau dalam agama kuat apanya? Ilmu dan amal. Suruh orang yang kuat ilmu dan amal. Iya. Enggak mesti tua, muda juga kalau bagus, ilmunya bagus, amalnya bagus, suruh. Begitu. Ya. Jangan ada ya apa? Jangan juga kita urusan pribadi kita bawa-bawa, jangan. Ya. Kalau memang dia bagus walaupun anak muda, ilmunya bagus, amalnya bagus, suruh. Ilmu dan amal seiring. Walaupun tua kalau ilmunya enggak ada, ya. Menrajin doang, ya jangan dulu jadi makmum aja. Itu penting. Ilmu dan amal. Iya, apalagi anak muda harus kita bangun Pak anak muda. Harus siapin anak muda karena anak muda adalah pengganti orang tua. Tapi anak muda yang mana? Yang berilmu, bukan asal anak muda. Bukan cuma rajin doang, ilmu dan amal, dia ngaji. Kalau bisa yang bisa baca kitab, anak muda yang bisa baca kitab. Jangan yang gak bisa Pak, suruh yang bisa baca kitab tampil. Insya Allah yang bisa baca kitab anak muda ini yang akan jadi tokoh insya Allah. Si anak bisa baca kitab, suruh. Sini, 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 panggil. Ini penerus kita. Iya, iya Pak. Nabi itu lagi beliau berdakwah, itu yang bantuinnya anak muda. Ya, umur-umur anak muda semua rata-rata. Man Abu Bakar yang lebih tua 40-an umurnya ke atas. Nah, kalau yang lainnya ya 40 kurang ya Abu Bakar. Yang lainnya di bawah 30 yang bantuin Nabi. Jadi anak-anak muda. Jadi penting anak muda. Yang mana nih yang bisa baca kitab? Yang harus kita bangun yang begitu anak muda. Kesianan, ada orang bisa baca kitab tapi enggak ada yang ajak-ajak, akhirnya ya mendem aja. Iya, itu penting ya, membangun anak muda. Saya punya guru, guru kita Kiai Mahfuz, itu di masjidnya itu anak muda semua. Masya Allah. Jadi imamnya semua anak muda. Cuma bukan anak muda sembarangan. Bisa baca kitab semua. Jadi imamnya apa, masjidnya semua. Memang sana memang banyak. itu bagus. Generasi. Generasi. Ya. Fa in ajaza, maka jika dia lemah anil fatihati dari fatihah enggak bisa, fal wajib, maka yang wajib sabu ayatin, 7 ayat, walau mutafarikatan, sekalipun ya terpisah-pisah 7 ayat terpisah-pisah, satu surah Baqarah 1 ayat, satu lagi surah Ali Imran 1 ayat, satu lagi surah An-Nisa 1 ayat, boleh enggak apa-apa. Iya. Tapi kayaknya enggak begitu dah. Ya. Orang kayaknya kalau ya Fatihah enggak bisa apalagi yang lain. Ya. Fatihah enggak bisa apalagi yang
lain. Orang kebanyakan Fatihah udah pada bisa. Bisa ya Fatihah. Masalah ya tajwid enggaknya itu paling itu yang masalah, jadi masalah paling itu. Kalau bisa sih bisa, cuma tajwidnya apa enggak itu paling jadi masalah. Wa in lam tufid maknan manzuman, sekalipun tidak memfaedahkan makna yang dinazamkan. Ya. Sekalipun dia tidak memfaedahkan akan makna yang disusun. Artinya apa? Enggak nyambung antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, enggak nyambung gitu. Enggak apa-apa. Kalau Fatihah kan semuanya nyambung tuh, berurut ayat pertama sampai ayat akhir. Ini dia pilih-pilih ayatnya. Satu ayat umpama satu surah Al-Fatihah bismillah doang. Umpama atau alhamdulillah doang. Yang lainnya surah Ali Imran. Yang lainnya surah An-Nisa, ya. Ini kan enggak nyambung tuh. Enggak apa-apa. Fa dzikrun munawwinun munawwi'un ila sab'ati anwa'in. Kalau enggak bisa juga, maka zikir yang bermacam-macam sampai 7 macam. Fatihah enggak bisa, ayat Quran enggak bisa, yang lainnya fatarjamatun, maka terjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, ya terus begitu ya. Wah, ini mulai jadi kiai bisa terjemah. Fa'ukufun qadral fatihati. Kalau enggak bisa terjemah juga, diam aja sekadar baca Fatihah lamanya. Fizannihi, pada sangkaannya, bi'tibaril urufil malfuzati binismati lizamani kiraatiha mu'tadilati min ghalibi amsinihi. Amsanihi. Ya. Pada sangkaannya dengan i'tibar huruf-huruf yang dilapaskan dengan nisbat kepada masa membacanya yang sedang itu dari ghalib yang semisalnya. Ya, jadi diam aja. Diam seukuran orang baca Fatihah ukuran sedang. Diam aja. Iya. Jadi baca Fatihah kagak bisa, ayat-ayat Quran yang lain yang enggak bisa, ya. Terjemah kagak bisa, udah diam aja seukuran orang baca Fatihah. Diam aja. Makanya kita Pak suruh anak kita jangan tungguin dia bisa baca Al-Qur'an dulu untuk sholat. Ajak aja walaupun dia belum bisa baca Al-Qur'an. Dia sembahyang diam aja enggak apa-apa sambil kita ajarin. Wallahu a'lam bishawab. Ar-Rabbiyum.